Oh my god. Oh my god. No. Oh my god. Oh my god. No. Okay, me. Marcos ali. He's very clever, okay? Hai guys. Buaya memiliki cara berburu yang tenang namun mematikan. Dirinya bisa menyergap mangsa buruannya dengan mengintai selama berjam-jam dan membuat serangan yang tidak terburu-buru. Meski cara berburu buaya cenderung perlahan, namun serangan buaya cukup membuat mangsanya tidak bisa bergerak. Dengan cara berburu seperti ini, calon mangsanya tidak akan mengira kalau akan ada bahaya di hadapannya. Selain itu, buaya memiliki rahang yang cukup kuat dan membuat mangsanya tidak bisa melepaskan diri. Oh gini. Bagus ini. Nah, seperti yang ada di video ini misalnya. Seekor buaya yang berada di sebuah pantai ini tiba-tiba didatangi oleh dua kawanan monitor lizard. Monitor lizard merupakan salah satu musuh buaya yang wajib diwaspadai. Karena monitor lizard sering mencuri telur-telur dari buaya yang masih muda. Buaya yang merasa telurnya sedang diintai, dirinya berusaha menyerang monitor lizard. Namun saat si buaya lengah sedikit saja, ternyata hanya hitungan detik seekor monitor lizard ini berhasil mendapatkan telur dari buaya itu dan dihabisinya, guys. Lalu di video selanjutnya sedikit berbeda ya, namun tetap tentang pencurian. Seekor piton raksasa berhasil mendapatkan mangsa seekor impala yang cukup besar. Karena cukup besar, seekor ular piton ini menghabisi membutuhkan waktu yang lama. Namun saat sedang berusaha menikmati impala, tiba-tiba datang seekor hyena. Dan apesnya, hyena ini mengetahui kalau ada mangsa. Dan tidak butuh waktu lama, hanya dengan sekali gigit saja, impala yang sedang dililit piton raksasa itu langsung berhasil dicurinya loh. Wah, kira-kira si piton marah nggak tuh? Nah, itulah tadi beberapa video hewan yang mengejutkan dan berhasil terekam kamera. Kira-kira kalian pernah lihat kejadian seperti ini nggak tuh? Thank you ya guys udah nonton sampai habis. Bye-bye!